Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin muslimat, jemaah-jemaah, hadirin hadirat yang menyaksikan video ini, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sedang berada di Sydney, Australia, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlapang hati menerima segala keadaan. Apapun yang terjadi, jika itu menguntungkan kita, maka kita mengucap alhamdulillah, kita bersyukur. Tetapi jika keadaan itu tidak kita senangi misalnya, maka kita bersabar dan kita mengucap istighfar atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, dia hidupnya antara syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika pada hari ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat kepadanya melalui wabah corona ini, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Sekarang barangkali kita terisolasi di rumah kita sendiri, stay at home, kita banyak berada di rumah, maka apa yang kita lakukan supaya wabah ini cepat berlalu dan kita pun bisa menikmati waktu-waktu itu di rumah kita masing-masing. Maka yang pertama, tentunya kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, lam ara anfa lil wabai minat tasbih. Saya tidak pernah melihat bahwa ada yang lebih bermanfaat saat terjadinya wabah itu kecuali daripada tasbih. Maka di rumah kita bisa mengucap tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak zikir la ilaha illallah, karena dengan zikir itu insyaallah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika terjadi sesuatu yang berat menimpanya, maka dia memperbanyak ungkapan zikir la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan di saat kita lebih banyak di rumah? Tentunya adalah kita membantu keluarga kita, istri kita dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Dan ini kita juga mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad itu kana fi khidmati ahli, dia sangat membantu pekerjaan-pekerjaan rumah tangganya atau pekerjaan-pekerjaan istrinya. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita hanya panen untuk segala kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan saat-saat kita di rumah ini kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan mencontoh sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan melalui tiga pesan yang telah kami sampaikan ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.